لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah datangnya hewan kurban di hari kiamat. Inilah keutamaan besar bagi orang-orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasrihin, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Man qarraba qurbanan idza qoma min qabrihi ra'ahu qa'iman 'ala ra'si qabrihi fa idza lahu sya'run min adh-dhahab wa 'ainahu min ayyawaqitil jannah wa qurnahu min adh-dhahab." Barang siapa mengorbankan satu korban, maka apabila dia bangkit dari kuburnya kelak, korban itu akan dia lihat telah berdiri di atas kuburnya, dan ternyata rambutnya dari emas, dan kedua matanya dari permata-permata yakut surga, dan kedua tanduknya dari emas. Fayaqulu, man anta, wa yusya'in anta, wa mar'aitu ahsana minka. Orang itu bertanya, siapakah kamu, dan apakah kamu? Aku tak pernah melihat yang sebagus kau. Binatang itu menjawab, aku adalah korbanmu yang telah engkau kurban di dunia. Binatang itu lalu berkata lagi, naiklah engkau ke atas punggungku. Orang itu pun lalu naik ke atas punggungnya, lalu dibawa pergi ke tempat yang letaknya antara langit dan bumi menuju naungan arsy. Keutamaan berkurban lainnya adalah kelak dari kiamat, hewan kurban akan menjadi kendaraan saat melewati shirath. Dalam hadis Nabi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yawmin nahri ahabba ilallah min ihraqid dami." Ya, artinya, tiada sesuatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa anadama la yaqahu minallah bimakanin qabla ay yaqaha minal aw fatibu biha nafsan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan berkurban lainnya yaitu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, maka dari setiap langkahnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 keburukan dan diangkatlah dia 10 derajat. Dan apabila dia berbicara ketika membelinya, maka pembicaraannya adalah merupakan tasbih. Dan apabila ia membayar harganya, maka dari setiap dirhamnya dia akan mendapatkan 700 kebaikan. Dan apabila binatang kurban itu telah dia rebahkan di atas tanah ketika hendak menyembelihnya, maka setiap makhluk dari tempat penyembelihan sampai dengan bumi yang ketujuh memohonkan ampunan baginya. Dan apabila darahnya dia alirkan, maka dari setiap tetes darahnya Allah menciptakan 10 malaikat yang memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat. Dan apabila dagingnya dia bagi-bagikan, maka dari setiap potongan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan seorang hamba wanita dari keturunan Ismail alaihissalam. Selain berkurban, pada 10 hari di bulan Zulhijjah juga terdapat banyak sekali keutamaan. Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Durratun Nasrihin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu, barang siapa yang berpuasa pada hari pertama bulan Zulhijjah, maka Allah SWT akan mengampuni segala dosanya. Pada hari itu dahulu adalah hari di mana Allah SWT mengampuni Nabi Adam AS. Barang siapa yang berpuasa pada hari kedua bulan Zulhijjah, maka ia seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun, yang dalam ibadahnya ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah selirikan mata pun. Hari itu juga dahulu merupakan hari di mana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkan beliau dari perut ikan. Barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga bulan Zulhijjah, maka Allah SWT akan mengabulkan doanya. Hari itu dahulu merupakan hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari keempat bulan Zulhijjah, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahan dan kefakiran darinya.
dan pada hari kiamat ia akan berada bersama para utusan yang baik dan terhormat. Hari itu dahulu adalah hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari kelima bulan Hijjah, maka ia akan selamat dari kemunafikan atau dari sisa kubur. Hari itu dahulu merupakan hari dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-6 bulan Zulhijjah, maka Allah SWT akan memandangnya dengan pandangan rahmat, sehingga setelah itu ia tak disiksa selama-lamanya. Hari itu juga adalah hari di mana Allah SWT membukakan kebaikan kepada nabinya. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-7 bulan Zulhijjah, maka Allah akan menutup kepadanya 30 pintu kesusahan dan membukakan baginya 30 pintu kemudahan. Hari itu juga merupakan hari ditutupnya pintu-pintu neraka Jahannam dan tidak terbuka sampai lewat ke-10 hari Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah atau hari ke-8 bulan Zulhijjah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kecilnya pahala itu hanya Allah yang tahu. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah atau hari ke-9 bulan Zulhijjah, maka puasanya itu akan menjadi kafarat atau penebus dosa untuk setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Dan hari ke-10 bulan Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Barang siapa yang menyembelih satu hewan kurban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barang siapa yang memberi makan pada hari itu kepada seorang mukmin atau bersedekah di waktu itu dengan satu sedekah saja, maka Allah SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman, sedangkan timbangannya menjadi lebih berat daripada gunung Uhud.